Lagi di channel 5 Jati bos, tak kasih lihat. Ini adalah Expander Ultimate warna hitam. Saya pastikan bahwa ini adalah unitnya otomatis. Piye? Rapopo? Yakin? Anggere udah mobilnya yang hilang? Enggak usah cari. Enggak usah. Gak usah dilangi. Kosek to iki lagi. Wah, sakit iki. Sorry bos, ada orang sakit. Kita lanjut. Yang tadi itu adalah Mas Fajar. Dia adalah junior sales marketing. Masih. Dalamnya. Jadi ini tipe ultimate seperti ini dalamnya. Yo sudah yang tipe tertinggi. Ini start stop engine. Ini untuk pengaturan spionnya sudah retract. Lalu ini seperti ini untuk MID-nya, kurang padang ya. Tapi sorry bos, karena memang HP-ku sih elek buat merekam. Audio sudah ini ya, touchscreen. Dawut panel. Ada ruang penyimpanan, ini naruh HP ini, asik sekali ini, naruh HP. Bos, cari Mas Fajar, bukan cari aku loh. Aku gak tahu juga. Jadi nanti setiap pembelian Expander di dealer saya, akan mendapatkan bonus P3K. Plus, apa ini jenengnya? Segitiga merah. Segitiga merah, triangle. Bos lah. Komen segitiga merah plus nanti dapat bonus buku servis dan buku manual seperti itu. Pokoknya nih, yang membedakan kenapa untuk tipe ultimate itu paling mahal, paling istimewa, itu karena memang kita sudah pakai ini cruise control. Jadi di kelasnya itu nggak ada lah di kelas MPV, apalagi dengan range harga segitu ya, belum ada yang memakai ini ya. Walaupun banyak orang bilang fitur ini nggak kepake, tapi nanti ketika kita itu pengen menjajal untuk menaiki kuda besi kita di jalan tol, itu ya akan berfungsi nanti seperti itu. Jadi kelihatan bedanya lah, mobil yang ada kayak gininya itu mobil-mobil mahal bos, biasanya bos. Jadi seperti itu. Mungkin kalau menurut saya kenapa Mitsubishi ngasih ini, jadi agar pemilik Expander itu bisa disejajarkan dengan pemilik mobil-mobil mewah yang lain seperti itu. Mungkin. Jadi untuk dalamnya bahan joknya juga sudah ini ya, krem. Nah, kalau ada yang bilang krem itu, warna krem itu cepat kotor, itu ya iya benar, memang cepat kotor, apalagi nih nggak bisa ngerawatnya. Tapi kan jadi kelihatan lebih lega, lebih mewah di dalamnya gitu loh bos. Seperti itu. Ini ada yang bilang juga ini. Katanya kayak kaleng. Nah sekarang silahkan lihat yang lain gitu kan. Yang lain juga sama kayak kaleng. Tapi kan kalau kita itu kan memang karena untuk untuk safety-nya juga kan. Jadi range for apa, nanti body di Expander itu berfungsi untuk menyerap benturan. Jadi bukan tanpa alasan kita bikin body yang seperti itu gitu. Di sini kita sudah iklan sidik bos. Jadi untuk setirnya sudah teleskopik dan tilt ya. Tilt itu naik turun, teleskopik itu nah ini. Ah, wis. Wis ngene iki lah pokoknya munggah medun karo iso ditarik karo dilebok kene gitu. Seperti itu. Nah, kita lihat bangku belakangnya ya. Si ini belum. Nih. Jadi ini bukan kulit ya, bosku. Tak konfirmasi, ini bukan kulit. Ini juga bukan jahitan.
cuma kelihatannya jahitan, kelihatannya saja. Oke, seperti itu. Kalau ultimate itu spionnya sudah chrome, listnya juga sudah chrome, ini hampir sama dengan sport mungkin ya. Terus bonusnya kaca filmnya ini SU Konica Minolta. Wun Wun, kuin jagong sih, tinggimu kan 3 meter. Oh iya. Tinggimu 3 meter ki sundul apa ora gitu. Masih nyaman. Atasnya nyaman ya? Masih ada atas satu kilak seginian. Satu kilak, nek satu kilak. Satu kilak yang ini sikil. Kaki nyaman bet. Coba posisi kue paling mundur sepira jar? Paling mundur. Ojo, paling maju. Duduknya apa bangkunya? Bangkunya. Masih nyaman. Bangkunya masih paling maju sekali ya. Masih nyaman. Bisa 5 jari. 5 jari. Seperti itu bosku. Kita lihat yang belakang. Jadi di belakang ada ruang penyimpanan di sini. Ini berfungsi untuk nyimpan sepatu dan lain-lain. Kemudian di kiopo iki. Di sini itu nanti untuk ban serep lah, menganu apa ya? Ban serep nanti di sini penyimpanannya. Di sini untuk tool setnya. Ada dongkrak dan macam-macam di sini. Enggak kelihatan ya, sorry karena yang buat rekam yang jelek bosku. Oke, tutup joknya. Belakang itu masih muat 2 orang, 3 orang nih, anak-anak ya cukup. Tapi ini udah paling nyaman loh bosku. Tuh, itu yang hitam itu nanti dikasih converter bisa untuk ngecas handphone. Jadi di tiap sisi ada. Tadi lupa di depan nggak tak kasih lihat di sebelah mananya, tapi ada. Jadi, seperti itu bosku. Sedikit melihat Xpander Ultimate lebih dekat dan lebih dalam. Bye Mas Jati. Bagian belakangnya nih. Nah ini ganteng banget, ini cocok banget. Pokoknya siapapun yang pakai Xpander ini tak jamin hidupnya akan berkah dan melimpah karena belinya sama Mas Jati. Kurang biaya meneh. Butuh mobil sing kaya apa meneh gitu kan. Budget 200-an ya beli Xpander. Udah kelasnya udah menengah ke atas ya toh. Sudah bukan mobil ceng-ceng po. Nek mesin gak usah dilihat karena mesin itu sama. Saya nek bahas mesin males karena nanti pasti apa sih? Mesti aku salah, aku kira ngerti mesin. Seperti itu. Spek singkat eksterior interior ala Mas Jati. Mohon dibantu subscribe channel Mas Jati karena subscribe adalah sotako. Oke. Terima kasih atas waktunya. Iklan dikit lagi, iklan. Astagfirullahaladzim. Itu adalah Kumairah. Kumairah itu wanita tercantik di Mitsubishi. Oke ya. Seperti itu. Nanti yang mau tanya-tanya silahkan tinggalkan komentar. Jangan lupa like. Jangan lupa subscribe juga. Nek jangan subscribe tak doakan masuk surga bosku. Terima kasih.